Hai semuanya, kembali lagi nih bersama saya Admin Veo di video Blue Archive. Hai semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Sudah lama ya Admin nggak upload video selama satu bulan lamanya ini. Yaitu dikarenakan memang saya kalau main Blue Archive, kalau nggak ada banner yang mau dikacah, itu biasanya gue nggak bakal bikin video. Nah, namun setelah saya menunggu dua banner, yaitu setelah banner onsen dan akhirnya banner New Year keluar juga, yang kali ini adalah Mutsuki dan Arun New Year. Nah, pada kesempatan momen ini gue akan mencoba untuk mengacah mereka berdua. Gue harapnya sebelum spark gue udah dapat salah satu di antara mereka. Jadinya kalau seandainya gue nge-spark, gue bisa dapat yang spark itu, yang gue nggak dapat terakhir, yang dapat terakhir lah. Kalau enggak, yang pertama yang Mutsuki lah, pertama dia lah penginian gue. Dan untuk Pyrox-nya sekarang menurut gue udah cukup banget untuk bisa nge-spark kamu. Ya kalau harus gue tiba komentar nggak bisa nggak sampai nge-spark lagi dah. Ingatnya gue pengen gue spark abisin kalau udah dapet gitu. Biar dapetin ngumpetin menurut gue yang belum dapet. Kayak sebagai contoh, ya gue belum dapet. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke videonya. Oke, check it out. Oke, di sini gue bakal coba untuk gacha di vendernya Aru. Kondisinya memang niatnya pengen nge-sparkin di vendor ini. Gue niatnya pengen nge-spark biar dapat murid tambahan. Ya, alhamdulillah kalau ini bisa dapat rate up-nya itu dapat murid yang bagus. Kayaknya begini dah minimal dah. Jadi kalau nggak Aru, gue benar-benar butuh nggak sama dia. Sampai sekarang belum benar dapat sampai dari awal. Ya. Oke, makanya dari itu saya akan mempercepat video. Kalau dapat minyak juga saya akan tunjuk, oke? Karena sendoknya mungkin kelamaan kalau bikin saya. Oke, saya. Oke, makanya dari itu untuk perdana pertama terus di Wonder New Year saya gacha. Oke, ini dia. Bismillah. Oke, sepertinya nggak dapat, kita skip. Ya, di sini ada cerita lucu juga. Sebenarnya di sini gue juga pernah udah coba gacha. Cuman gue nggak dapat, sayangnya nggak dapat. Gue pernah 30 kali gacha, itu dapat tinggal-tinggal. Cuman bukan itu doka, oke? Oke, maka dari itu. Dari sini saya akan mulai memperjuangkan gacha saya lagi guys. Doakan saya semoga bisa dapat mas cepat mungkin. Oke, sampai jumpa di video 3 selanjutnya. Ya, halo guys, balik lagi. Akhirnya dapat gue di 60 kali multi. Ini sama kasusnya. Ini kayak kasusnya ini kok. Cuma bedanya kalau ini itu di 70, kalau gue di sini di 60. Oke. Coba masuk nih. Semoga dapat juga ミレニアム学園音瀬小玉ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう試練が怖い時 Nampaknya ninjir. Aduh. Ya oke lah guys, kita ketemu lagi di bintang 3 nanti. Semoga harapannya gue dapet reopnya yang bagus. Guys, akhirnya ini gue bener-bener udah di ujung ini, udah di ujung. Pinting gue itu udah 190. Dari awal itu nggak ada minumnya. Dan nanti 130 belum, 190 udah di ujung dah. Aduh. Jadi gue gacanya di banner Aru. Wah. Semoga bisa dapet. Ya, kalau tidak, kalau pun red op, asalkan di red op.
Tuh bisa ngisi nggak duduk, itu nunggu syukur banget. Sudah nunggu syukur. Ya. Ya, itu dia. Keampasan gue. Ya, mungkin ini gara-gara gue emang di mulai dari Penratsu Nemiku, Natsu, Ako, itu gue selalu hoki. Ya, mungkin ini ya memang karmanya memang mungkin. Tapi ya, gak apa-apa lah buat gue. Gak pernah dapet Aru. Bentar. Ya itu dia guys, tadi gajah gua yang ampas. Amat banget dah gua kajian untuk kali ini. Tapi ya it's okay dah, gua masih punya tabungan lagi buat Wakamu pindah ntar. Itu kalau gua spark gak masalah deh kalau di Wakamu. Oke, mungkin sekian dari gua, dari gua Veo. Terima kasih buat tanya dan nonton sampai selesai. Oke, sampai see you di pindah selanjutnya. Dadah.